Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di The River Hunter Channel. Okay guys, so sebelum ni aku buat video rusa pada waktu siang. So sekarang ni aku ada sahabat-sahabat aku nak tengok, nak kongsi macam mana dia punya keadaan pada waktu malam. Okay, mana kata kita tak boleh nak bezakan lah, kan? Tapi sama je rusa yang berada dalam kandang dengan yang di liar, yang berada dalam hutan. Okay, so sekarang ni aku berada dekat aku punya dalam dapur lah, dapur bahagian belakang dapur rumah. Dan aku punya kandang rusa ni dia bersambung dengan dapur. Dapur, so aku buat pagar dan aku letak rusa tu. Dah bangun dah. Okay, dah bangun dah. Tadi tidur lagi, so sekarang dah bangun dah. Pukul 4:30 pagi. Tadi pukul 4 pagi. Okey, jom kita tengok dia buat apa. Tak tidur ke malam? Kak. Sini. Sini. Kak. Mata. Okey, kedudukan dia tidur malam macam mana? Okay, kalau tengok dia punya kat sini, dia tidur mengiring. Maknanya mengiring di sebelah kiri. Ada yang sebelah kanan, tapi ada yang sebelah kiri. Tapi kebanyakan semua belah kiri. Kalau tengok dekat sini, semua usul dia mengiring di sebelah kiri semua. Tapi ada juga yang mengiring sebelah kanan, ikut kesesuaian. Ni ibu. Ni jom sikit. Okay, ni ibu. Nama dia kakak. Bunting kan ni. Dia muncul pula kat situ. Muncul pula kat sini rupanya. Hai boboy. Amboi. Okay, tengok dia panggil. Dia tidur tapi macam tak tidur. Okay, ni boboy kita tengok yang lain. Kalau ni tengok kat luar ni mesti ada tegur satu. Kalau tengok kat luar, tengok ada tegur. Selalu rusa ni dia ada benda melintas ke, ada benda yang lalu dekat dia punya berhampiran dengan dia, mesti dia tegur. Tak kiralah benda apa. Kat sini dia orang suka menjilat. Sebab apa? Tangan kita kan garam, masin. So dia orang suka. Jangan gigit tangan. Tengok kat sini dia orang, tak gigit pun sebenarnya. Dia jilat. Hai, tak mau. Hai. Tak mau. Jangan gaduh. Ni bapak dia bergaduh. Sebab tu salah seekor ni kena kurung. Tadi tanduk dia. Macam tanduk dia.